Ice table with quadratic equation. At 1280 degrees Celsius, the equilibrium constant Kc for the reaction is 1.1 times 10 power of negative 3. If the initial concentrations are Br20.063 molar and Br0.012 molar, calculate the concentrations of these species at equilibrium. Soalan ada mention perkataan initial concentrations. So maksudnya dia bagi dekat kita initial quantity. So kita kena ingat kalau diberi initial quantity, kita kena buat ice table. Yang pertama dia bagi concentration Br2, means dalam container kita ada Br2 dengan kepekatan 0.063 molar. Yang kedua dia ada bagi concentration Br, means dalam container kita pun ada Br juga dengan kepekatan 0.012 molar. Inilah contoh soalan di mana produk ni ada pada permulaan, pada initial. So jangan abaikanlah 0.012 molar, jangan pula tulis kosong. Kemudian reaction akan bermula, berlakulah perubahan yang mana reactant will decrease and product will increase until the reaction achieve equilibrium. Please remember, at equilibrium, kita ada kedua-dua produk dan juga reactant. Reactant masih ada tapi amountnya telah berkurang. So, berapa concentration kedua-dua species ni pada keadaan equilibrium? Kalau kita baca soalan, langsung dia tak bagi apa kepekatan produk dan reactant pada keadaan equilibrium. Malah, soalan memang suruh kita cari berapa kepekatan Br2 dan Br. Calculate the concentration of this species at equilibrium. Itulah yang sebenarnya kita nak cari. Since the question give us initial quantity, so to answer this question, we must make an ice table. Since soalan bagi initial concentration, so kita akan buat ice table concentration. Tuliskan initial, change dan equilibrium beserta dengan unit bagi concentration iaitu molar. Then kita tulis balance equation. Then kita isikan initial concentration. Br2 adalah 0.063 molar. Br adalah 0.012 molar. Next is change. Br2 dia adalah reactant, so dia akan decrease. Koefisien dia 1, so dia adalah minus x. Means Br2 berkurang sebanyak 1 kali nilai x. Br pula dia adalah produk, so dia akan increase. Dia punya koefisien adalah 2, so dia adalah plus 2x, means Br bertambah sebanyak 2 kali ganda nilai x. The last one is equilibrium. Kita akan totalkan initial dengan change. So initial is 0.063, change is minus x. So equilibrium is 0.063 minus x. Yang Br pula 0.012 plus 2x. So pada equilibrium adalah 0.012 plus 2x. Step 2 is find value of x. So untuk cari value x, kita kena tengok clue. Clue mungkin diberi dalam bentuk equilibrium quantity atau Kc or Kp atau alpha. So kalau kita tengok dalam soalan kita, clue yang diberi adalah Kc. Kita tengok dekat sini, equilibrium constant Kc for the reaction is 1.1 times 10 power of negative 3. So inilah clue bagi kita untuk cari nilai x. Bila dah tahu clue kita apa, bolehlah kita cari x. So first step, kita akan buat formula untuk clue kita. So since clue kita adalah Kc, so kita akan buat Kc expression. Kemudian kita akan insert value. Untuk Kc, the value is 1.1 times 10 power of negative 3. Untuk concentration yang ada pada Kc, kita kena ingat ini adalah concentration pada keadaan equilibrium. So untuk concentration Br, pergi dekat ice table, cari Br, tengok dekat equilibrium. So dia punya formula adalah 0.012 plus 2x. Untuk Br2 pun sama, pergi dekat ice table, cari Br2, tengok dekat kawasan equilibrium, dia adalah 0.063 minus x. So masukkan semua sekali dalam formula tu, dia akan jadi macam ni. Then kita akan find value of x.
Untuk mendapatkan value of x daripada ini, kita kena selesaikan dia dalam bentuk quadratic equation. So, dia akan jadi macam ni. Lepas kita masukkan quadratic equation ni dalam calculator, kita akan dapati nilai x dia adalah negative 0.0105 dan satu lagi adalah negative 0.00178. Bila kita ada lebih daripada satu value x, kita kena pilih satu sahaja untuk diterima. So, kita kena choose x with positive value. Kita akan pilih x yang bernilai positif. Since kedua-dua nilai x kita ni negatif, so kita nak pilih macam mana? Caranya kita akan masukkan x ni ke dalam equilibrium formula. Kita mulakan dengan x is equal to 0.0105. Kita cari dulu concentration Br2 at equilibrium. Formula dia adalah 0.063 minus x. So, masukkan x ni ke sini. So, kita dapati nilai dia adalah 0.0735. Lepas tu, nilai x yang sama kita gunakan pula untuk cari concentration Br. Br formula dia 0.012 plus 2x. Lepas kita dah substitute value x, kita dapati concentration Br adalah negative 9 times 10 power of negative 3. Kemudian kita buat perkara yang sama untuk x yang kedua, negative 0.00178. Mula-mula kita cari Br2, kita dapati nilai dia 0.0648. Kemudian kita cari concentration Br pula, nilai dia adalah 8.44 times 10 power of negative 3. Okay, now kita tengok apa yang kita kira sebenarnya tadi tu. Yang kita kira sebenarnya tadi adalah concentration of species at equilibrium. So, yang kita kira tu concentration. So, kita kena faham concentration dia tak mungkin bernilai negatif. Concentration mesti bernilai positif. Tapi kalau kita tengok dekat sini, concentration Br dia negatif 9 darab 10 kuasa negatif 3. So, tak mungkin concentration bernilai negatif. So, jadi x bersamaan negatif 0.0105 is not acceptable. So, yang mana yang kita akan terima? Kita akan terima yang ini. So, therefore, the value of x is negative 0.00178. Next, kita pergi kepada calculate equilibrium quantity. So, equilibrium quantity kita adalah concentration Br2 dan concentration Br, which is kita dah kira dah sebelum ni. So, concentration Br2 at equilibrium adalah 0.0648. Concentration Br at equilibrium adalah 8.44 times 10 power of negative 3. So, kita pergi kepada step terakhir iaitu solve problem. Problem kita apa? Dia suruh kita calculate the concentrations of these species at equilibrium. These species merujuk kepada Br2 dan juga Br. Sebenarnya, secara tak langsung, kita dah solve dah problem kita. Kita dah cari dah concentration Br2 dan Br at equilibrium sebelum ni. Tapi kita kena tulislah juga sebab ni jawapan akhir. So, kita akan tulis at equilibrium, the concentration of Br2 is 0.0648 molar. Mesti ada unit. Concentration Br is 8.44 times 10 power of negative 3 molar. Thank you for watching.